Channel gue Hobi Yahut. Ini sekarang gue lagi ada di Kios X Kartini nih, ada di sekarang di Gunung Sari dia pindah. Nah ini gue lagi ada di toko nomor 34. Ini spesialis koki sebenarnya. Cuman di sini gue nemu ini nih, apa namanya, jenis mantis yang keren banget nih. Tapi jenisnya apa tuh? Red Eye. Jadi dia modelnya apa? RCA. Iya. Nah dia modelnya kayak koi tapi dia lebih merah. Sama dia selayer guys tuh. Nah, ini gue demen banget nih, gue baru sekali ngeliatin kualitasnya bagus kayak gini nih. Nah, disini ada lagi nih guys, cuman masih habis ganti air, agak masih gini nih, gak drop, cuman ikannya sih sehat semua. Keren tuh, merah banget guys. Ini masih langka nih guys, gak di sembarang tempat, di pasar ikan kalian nemuin ini nih. Nah, selain itu di sini koki keren-keren banget nih guys. Ini bisa kalian lihat nih ryukinnya. Ini ryukinnya impor atau apa? Lokal nih bang? Lokal semua. Ini size gede banget nih guys, setelah tangan. Ini berapa nih bang? 120. Nah ini guys, ini untuk kualitas bagus kayak gini 120 menurut gue oke nih ya. Tuh. Baru ganti air aja tuh. Nah, baru ganti air aja dia tetap segar nih guys. Sisiknya juga bagus semua, nggak ada yang patah, tuh keren semua. Nah ini gue yang murah di sini black rancu guys. Setahu kalian tuh black rancu kan mahal-mahal ya, tuh banyak di sini. Kan masih nggak begitu gede. Nah ini berapa nih bang? Rancu black 5.000 bang. Tuh 5.000 guys, buat kayak gini nih. Ini menurut gue ini worth it banget ya. Nah ini ada yang lontong nih guys, ini bisa gede nih. Apalagi di sini nih. Ini banyak juga kualitas, dari kualitas pasar sampai kualitas fancy, banyak bang di sini bang ya. Lagi ada habis stoknya itu. Pada habis nih ya. Iya sih, terakhir mau datang soalnya banyak banget nih. Ini tinggal stoknya, tinggal stok-stok sisaan nih. Ini lanjut juga keren-keren banget nih guys. Warnanya tuh lihat tuh. Merah semua, full. Merahnya keren. Ada yang red and white. Ini berapa nih bang? 70 ya? Masih nego lah ya. Nego apa net nih? Ah masih nego nih guys, 70. Keren gila nih. Ini jenis mas koki yang paling gue demen nih. Dia imut-imut. Emang berenangnya agak susah dibanding yang lain. Cuman ini paling keren lah kalau menurut gue. Nah ini juga ada tricolor disini nih. Nah ini kalau lagi-lagi tricolor ini masih kecil nih. Berapa nih bang? 25. Ini kualitas pasar lah ya. Iya. Ini panda tricolor namanya. Ini tricolor, ada yang panda. Oh, itu ini campur, ada yang tricolor, ada yang panda guys. Jadi masih kualitas pasar, harganya masih terjangkau nih, 25an satunya. Masih nego kan bang ya? Iya. Siap. Ya. Ini kalau ini atas nih apa sih? Kayak orangnya tuh kayak bukan? Ya. Rainbow bukan sih? Tuh. Orangnya short. Oh, panda short kan ada gini. Sakura semua ya? Campur? Campur. Oh, ini berapa nih? 45. Nah, ini oke nih guys. Nah sekarang gue mau milih deh ininya deh. Apa namanya? Si... Memphis RCA tadi ya bang ya? Namanya Memphis RCA tadi ya? Iya. Nah, guys, mau milih deh. Ini dari tadi gue naksir sama ini nih. Waduh. Kenapa nih, entah dia. Wah, guys. Warnanya tuh. Satu, dapet kita. Nah, ini juga keren nih, guys. Nah, tuh. Keren gila, kan? Coba kita angkat lah ya. Ini sampai rumah, kita kasih makanan yang bagus. Kasih lampu yang bagus, kualitasnya naik deh pasti guys.
lagi tuh. Nah, ini juga bagus nih. Nah, guys, merahnya sampai ke atas-atas nih. Ini gue udah gak sabar sih nih, pengen pakai keris mereka nih. Ini kayak bakal bagus banget nih, ini gue mau ngambil 5 biji ya. Gue sebenarnya salah satu penggemar Memphis nih, waktu gue zaman main aquascape. Memphis semua isinya, ini gue, apa namanya, tank gue. Sekarang gue baru nemu nih yang kayak gini. Wah, ada lebih cakep-cakep lagi ternyata nih. Buka deh. Wah, gila nih guys. Gua harus tukar tuh. Wah, harusnya. Ini gua tukar nih guys, nih kong pendek nih. Suwabi-suwabi deh. Ternyata nih lebih cakep lagi. Ya guys. Ini sehat apa kena white spot sih, apa ini pattern nih ya? Kayaknya sih pattern sih ini guys. Cakep banget nih. Ini juga cakep juga. Mending asli ya ini nih. Gua ambil yang ini deh. Bang ini, bang, ini nggak kena white spot kan ya? Apa itu? Nih, ini nggak white spot ini kan ya? Enggak, itu karena baru ganti air aja dia. Oh, ada kayak corak bintik-bintik putihnya dia. Enggak, kan aman ya? Aman. Nih guys. KWSB itu badan dia, terus diam juga ikan ya. Nah, 4 atau 5 nih. Kita hitung aja dong. Ya, lama. 4 tahun. 4 tahun udah lama ya. Ini dapat juga nih. Ini apa nih, tricolor nih ya, masih ada merahnya jatuhnya kan. Kalau gak ada merah kan panda. Nih, Habib kita juga belanja ini guys. Tadi apa? Berapa nih bang? Pokoknya lumayan gede nih. Berapa tadi? 60 ribu. Berapa? 60 ribu. 60 nego lah ya. Iya, sedikit lah. Keren nih guys, ikannya stabil. Banyak airnya aja. Iya, banyak murah tapi masih belum stabil. Kalian bawa sampai rumah, besoknya udah mabok. Ini udah stabil, ikan-ikan udah sehat ini. Nah, ini Mas Koki Hitler apa namanya nih guys. Ada kumisnya. Sama dia. Tricolor juga, hampir kayak panda tapi ada merahnya, bocor ya. Oke deh. Nah, angkut bang. Iya. Aduh. Jauh gak sih bang? Kemana bang? Ini banyak ikan. Ini kita juga, sini banyak apa namanya African cichlid yang unik-unik nih guys. Kalau red flash, OB udah biasa nih di sini. Banyak yang aneh-aneh nih. Kalau ada mbuna, apa namanya, mbuna short body itu. Ini juga kita. Ini Habib kita ngeborong. Tadi yang saya mau apa namanya nih mbak? Apa tuh? Kristi. Kristi. Yang garis ya. Yang Kristi nih guys, namanya nih, yang garis. Sebelah itu yang garis itu tuh, yang panjang. Nah itu yang garis-garis itu bisa sampai gede banget tuh, sampai 30 cm nih. 30 cm lebih. Nah di sini nih kalau cichlid nih banyak nih guys, aplikan nih. Tuh, ini masih gua agak sering nih ngeliat nih. Red flash yang ini ya, Boy? Itu bukan, red cadam. Oh, OB juga di sini banyak nih. Ini. Ini Hybrid. Oh, ini Hybrid. Ini ada di toko nomor 43 nih kalau ini. Di tokonya Bang Entap lah, tahu lah ini dari zaman di Kartini lama. Nih di sini kita dapat jenis mbuna nih. Cuman gua nama detailnya gua kurang lupa gua, blue apa gitu. Ini cuman jenis balon nih guys.
di sini mahal banget ya tadi. Si Poe buka cuman berapa? Gocap ya Poe? Iya. Si Poe buka cuman gocap, tempat lain nggak dapet nih. Nego lah. Tuh. Yang lain jangan lupa tuh, keren-keren banget. Oke deh, bungkus Poe. Oke, iya. Dapat jarang kok. Yang anak kan? Yang umur-umur 3 bulan sih dapat ya, bangsa-bangsa 4,5-an gopek dapat sekarang, kalau dulu mah gak dapat. Oke guys, ini udah di packing nih, tadi pilihan gua ada 5 ekor. Ini masih banyak sih stoknya di sini nih. Ini jadi kalau yang mau beli mantis kayak gini nih bisa mampir ke toko Gunung Sahari X-Card ini nih. Nomor berapa tuh? Udah 2 ya? 34 kok ya? Bisa ketemu sama Bang Jatah namanya? Sama Bang Irfan. WA ada gak Bang? Ada berapa? 082 1253 15 Oke, ini gue tampil di sini ntar nih guys. Ya. Oke deh, ini ikan ini, bisa kalian lihat ya. Biar kata baru di packing, ngedropnya nggak parah banget, masih merah nih ya. Oke deh guys, kalau gitu cukup video gue sampai sini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan nonton terus di Hobi Yahoo. Oke. Yeay.